Egan-gan, pada suatu hari di sebuah lautan, terjadi perebutan kekuasaan antara sesama ikan. Akhirnya sang pangeran Tongkol beserta rekanannya berhasil merebut wilayah tersebut. Sang ikan laut pun berkata, "Dasar kalian para tongkol beraninya keroyokan." Ini maksudnya apaan? Kagak nemu gua. Asal mula nama kotokan tongkol. Ya anggap aja mereka dulu keroyokan kan. Keroyokan, 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 kotokan tongkol. Nah, tuh kan pas. Dan inilah bahan-bahan keroyokan tongkol. Kotokan tongkol, Bun. Ini harus hati-hati nih, Bu, ngomongnya. Kudu pelan-pelan. Pertama, kita goreng dulu tongkolnya. Tuh, denger ibu-ibu. Yang digoreng tuh tongkol. Bukannya gosip artis. Tenang, Neng Wilona. Serahkan semua sama Kakanda. Hus, disemai sama Kevin baru nyahok lu. Entah kanu, kita tumis bumbu halusnya sampai harumnya semriwing. Kalau udah, tambahin deh daun jeruk sama lengkuas. Nah, biar rasanya bikin gelisah, tambahin cabai rawit sama cabai hijaunya, Bun. Duh, aromanya semriwing gini nih. Bawaannya pengen nyanyi, Bo. Duh, apaan tuh? Kalau sekelurahan boleh tahu? Musik, silakan. Tumiskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Tulis itu, tulis. Gimana ceritanya surat bisa lo tumis? Astagfirullahaladzim. Bang Ipul pun pasti iri melihat kecerdasanku merangkai kata-kata menjadi sebuah lagu. Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan kaldu ya, Bun. Ndakanu, pertemukan tongkol dan para bumbu supaya nggak ada kesalahpahaman di antara mereka. Eh, biar makin semarak kayak kondangannya Rapi Nagita, kita tambahin tahu dulu nih yang udah digoreng. Jangan lupa biar suasananya makin cair. Tambahin juga santannya. Nah, biar mereka makin ikrip satu sama lain, tambahkan bawang goreng sama daun bawang. Eh, Po. Ini kita lagi masak apa konseling sih, Po? Nah, gue mah ikut lu doang. Wow, inilah dia. Kotokan tongkol bikin dongkol ala cemplang-cemplung. Astaga, dongkol hati gue, Po. Lah, ngapa? Nggak enak. Dongkol, ngapa bikinnya segini doang? Enak banget, Po. Tinggal cemplung-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget.
ya Bill, itu emang cincin. Tapi kalau gue lihat kayak kue ya. Nah, perlu Bill. Wah, kalau orang Betawi mah kudu tahu Bill bikin kue cincin mah. Kue wajib tuh kalau di hajatan. Ya udah sini, gue ajarin cara bikinnya. Lihat ya bahan-bahannya, gampang dicari. Bahan-bahan kue cincin mah gampang dicari. Yang susah itu mah nyari bahan obrolan sama gebetan, Po. Udah langsung aja nih. Kita rebus air dan gula hingga mendidih. Ih, Mpo, suka nyuruh-nyuruh deh. Ih, nyuruh apaan sih? Itu suruh gua mandi, 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 mandi kan? Po, maksudnya? Selama berapa puluhan episode, ini paling gak lucu ya? Hehehe, maaf ya. Nah, kalau udah seperti ini nih, kita masukkan kelapa. Dan semua tepungnya, dikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, Po. Bukannya demi kau dan si buah hati ya, Po? Udah ganti ya, Po? Demi kau dan si buah hati. Haduh, dia mah malah curhat. Ya udah deh, kita lanjut aja. Nah, kalau udah gak lengket nih seperti ini nih, kita diemin selama 3 jam. Nah, begitu sobat gabut. Sambil nunggu, jangan malah gosip. Mendingan produkin nih kayak gua. Produktif, Pak. Produktif. Hah? Udah ganti ya? Udah 3 jam nih, kita buka adonannya. Gimana? Udah paham kan rasanya tiba-tiba didiemin tanpa ada masalah? Lo gak usah curhat deh. Adonan mah habis didiemin dibentuk. Lah, lo habis didiemin ditinggal. Gimana sih? Sekarang kita bentuk adonannya nih. Bentuk bulat dulu ah. Habis itu kita pakai sumpit buat bikin lubang di tengahnya. Semua udah dibentuk nih, dan minyak udah panas. Nyok, kita goreng. Minyak apa yang menyakitkan, Po? Cipratan minyak panas. Ada yang lebih menyakitkan, Po. Minyak sih kan gebetan lo posting foto dia dan pacarnya. Romantis ala Bang Billy Saputra. Ya, kue cincin. Nah, upami cek orang Sunda mah ieu teh namina ali agrem. Biasana mah ya di acara kawinan. Sebagai pertanda atau lambang kalanggengan rumah tangga na, Po. Oh, begitu.
rasanya itu manis, gurih, meleleh di mulut Sobat Gabut. Cus, langsung dipraktekin. Biar rumah tangga Sobat Gabut langgeng. Amin. Tinggal cemplung-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget. Kalau nungguin lo ke Sumba, ntar kacangnya udah ketahuan sembunyi di mana. Mendingan kita masak deh tuh, diceplang-ceplung. Yuk! Berikut bahan-bahannya untuk bikin kacang sembunyi. Jangan bingung, kenapa ada cabai sih di sini? Karena kita akan bikin kacang sembunyi pedas manis. Sekarang kulit pangsit ini kita bagi 4. Biar pas ukurannya. Bukan karena gue orang susah ya. Maaf, ini bukan mau sombong. AC di kamar gue non-stop 24 jam. Non-stop gak nyala 24 jam kan, Bo, maksudnya? Iya. Kalau udah nih, kita ambil nih. Sembunyiin satu kacang, terus gulung. Jangan lupa diolesin putih telur, biar nempel dan gak lepas saat digoreng. Seandainya aja aku dan dia bisa selalu menempel gak lepas. Hanya dengan pakai putih telur ya, Po. Minyaknya udah panas nih. Kita goreng deh kacangnya sampai matang. Goreng dengan api sedang dan sambil terus diaduk ya Sobat Gabut. Nah, kacangnya udah sembunyi dengan sempurna nih. Sekarang bisa kita angkat. Kalau gue jadi gorengan, maunya di rumah Raffi Ahmad. Biar bisa diangkat sama Raffi Ahmad jadi keluarga. Ih, halu lu. Entah kan lu, lanjut. Tumis bumbu yang udah halus tadi. Tambahkan gula, asam jawa, dan garam. Kalau udah jadi seperti ini nih, kita campurkan kacang sembunyinya ke dalam bumbu pedas manis. Kayak kamu yang manis di mata, pedas di mulut. Takano udah jadi nih. Keindahan Sumba lewat HP aja dulu. Dan kacang sembunyi ini bisa jadi ide jualan loh. Tapi bisa juga nih buat cemilan nonton drama Korea nih. Tinggal cemplung-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget. Jadi naga. Nah, pas banget. Kali ini mau bikin pisang goreng naga. Awas ya lu ngelakuin kayak gitu lagi. Jangan ganggu aja gue yang cantik ini. Udah, yang benar pisang gorengnya aja yang garang kayak naga. Garang banget dan pastinya lezat banget. Ya udah deh, Po. Nyok, kita buat pisang goreng naga.
bakalan Asoy nih bikin pisang goreng naganya. Bisa buat ide usaha juga ya, Bu. Cus, pantengin kita ya. Pirtimi-timi, kita cimpirin si Kili jenis tipping. Lu kesambet apaan sih, Bu? Aing macan, naung. Woi, eling, boy, eling. Iya, maaf. Pokoknya campurin segala jenis tepung putih dan bahan bumbunya. Abis itu, kita cemplungin dah tuh pakai telur. Bang editor, lu aja yang absen bahannya, apa aja. Love you. Nah, kalau udah semua bahan yang ini berkumpul di aula, kita mau ospek mereka dengan nyiram pakai air dingin. Tuangin margarin cair. Terus taburin deh wijen hitamnya. Sekarang kita mau bikin gepeng pisangnya nih. Terserah, mau digiles kek, mau ditibang kek, asal jangan ditinggal lagi sayang-sayangnya. Siap-siap, kita goreng nih ya, Po. Saatnya kita mandiin pisangnya pakai adonan tadi. Jangan ngintip ya. Boleh deh kalau yang ini mah. Maksudnya digoreng kan? Ribet amat. Setengah mateng, kita mandiin lagi nih pakai adonan tadi. Terus goreng lagi dah. Kalau hasilnya bagus mempesona, ribet dikit gak apalah. Wah, Po! Gempa, Po! Gempa! Ini tandanya si naga udah bangun nih, Po. Pegangan, Po! Lihat dah, Po. Naganya udah bangkit. Tandanya pisang kita udah mau mateng. Nah, kalau udah garang kayak gini nih, kita boleh kasih topping coklat atau yang berwarna biar makin mewah. Ini dia, pisang goreng naga! Wow, gedong banget sih ini pisang raksasa. Rasanya ulala crispy dan enak banget. Emang gak ada lawannya nih naga? Godzilla aja pasti kalah nih. Mau lihat resep yang gedong dan garang lagi kayak gini, ikutin kita aja ya, Bu Ibu. Soalnya semua tinggal cemplung-cemplung. Cemplung sana, cemplung sini, gampang banget.